Guys, itu udah 9.15 kayak udah ada peringatan tadi. Ini tiketnya tuh ah, udah sirene. Lu namanya enggak datang kayaknya. Enggak datang, tinggalin aja deh. Lu namanya, bus sebenarnya udah dikontak namanya. Tiket tuh udah dikirim belum? Udah dikirim tiketnya. Dia enggak datang juga berarti enggak ada setiaan sama kita. Biarin aja lah, enggak apa-apa. Ya, banyak luna-luna yang lain di luar. Kita yang terluna-luna. Luna Wisma, Luna Wicara, Luna Karya. Kita yang terluna-luna ya. Padahal mau diajak ke Garu, ke Garu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah sampai tujuan selamat. Selamat. Tenang. Jadi kita bawa minum ya. Guys. Itu stasiun prosesnya, guys. Kita bawa minum, ibu itu ke Purwokerto bawa termos bu ya? Termos. Kebagian nggak kita bu? Kalau kita sampai Purwokerto kebagian. Sekarang udah nggak ada jemuran lagi di sini. Ini guys, bu itu udah jemuran bos. Ada kantor banyak tuh bos. Kantor apa? Pegawai kantor tuh. Pegawai gatal, pegawai kantor. Oh, pegawai kantor. Kantor apa? Kantor-kantor di gelandangan, aku lihat tayangan di rel. Oh gitu. Tapi kok katanya pada kenal sama bos katanya? Kenal, orang kita mantan kok. Oh mantan. Ih rumahnya bagus-bagus loh. Tuh ada ya. Udah guys, kita berangkat guys. Ternyata nggak penuh. Ya kayak ibu juga deh. Kayak enak kalau bertiga kayak gitu ya bisa sendiri. Sorry ya, nggak apa-apa dia di sana, Pak. Sorry bos ya. Oh gitu. Bisa pindah lagi begini. Iya jangan sih, semuanya. Tuh kayak. Ke ibu nggak berani. Ntar bapaknya datang. Berani. Di sini juga berani, gua tuh jongkok. Jadi di sini tuh di atas kereta. Berani. Lu aja. Itu. Oh kita suruh menikmati bos. Pasar Gaplok namanya. Ini Pasar Gaplok. Jadi di sini. Gaplok gara-gara pada belanja. Kita lewat Gaplok aja loh. Kereta mulai ya. Dagang di Gaplok. Oh di Gaplok. Maaf pak, saya ke atas pak ya. Maaf pak ya. Aturan bawa apa yang kakinya ke atas? Bos di sini. Bapak mau ke atas nggak pak? Kakinya pak? Enggak. Tapi bapak bilang ke atas gantian kita pak. Dia pindah sini. Ini kan bapak mau ke atas. Ngomong-ngomongan, ini atau muter doang, nggak ada di sini. Ngomongan ini, nggak ada layar ini. Bebas asap rokok. Oh bebas apa? Nah ini baru abis ini. Yang pada mau ngerokok di mana? Ini baru. Ini baru bos ngerti kan? Gue biasanya suka mau naik kereta. Enak. Bebas asap rokok. Bapak mau dapat yang dapat ini boleh ngerokok Pak. Tuh bujuk rayu aja Mas ini, sudah duduk sebelahnya Mas ini. Mas ini enggak ada ngasih. Ini ngerokok. Enggak boleh. Enggak boleh sekarang. Enggak boleh udah sekarang di mana-mana orang ngerokok enggak boleh. Kalau kau punya kepentingan. Enggak boleh. Oh, saya enggak punya pentingan, bos. Sekarang udah zamannya udah bebas asap rokok, kan? Masih ada, bos. Jadi kita sampai nanti jam 2 ya. Sholatnya bagaimana kita? Jam 12. Saya belum pernah sholat. Di asar. Hah? Jamak tahir namanya. Jamak aja? Enggak usah di sini? Enggak usah di... Di sana lebih bagus udah sampai di janji. Udah perjalanan, kalau darurat udah perjalanan, boleh. Jadi kendaraan gitu. Tapi kalau lagi pada saat jalan, perjalanan menempuhnya masih ketemu di waktu salat yang bisa dikasar di jamaah,
nanti di tempat itu aja langsung perjalanan langsung jamak. Jangan cuma maksudnya langsung aja sampai udah di masjid langsung dijamak. Pas sudah masuk asar dong. Sudah tertinggal. Namanya pas sudah masuk. Ya, jamak tak takhir. Misalkan kita mau jalan lagi, kita ketemu lagi di asar gak bisa. Ya udah jamak takdim di awal waktu. Jadi yang zuhur tadi bagaimana? Zuhurnya, kalau kita mau sholat, kan tadi ceritanya kan kalau akhir. Ya kalau zuhurnya belum, asar juga belum. Hah? Maghribnya juga belum. Mampus aja lu. Isanya apa lagi? Saya ingat lu, makanya kata lu pindah aja agama. Pindah agama, ya gak boleh. Ya iya lu, gak boleh Islam, gak sholat. Gak boleh kayak gitu, mati-mati lu. Gak boleh bagus, nyuruh. Orang kan serah orang. Kagak, serah orang. Lu terserah bisa subuh lohor asar maghrib. Ya jangan tahu. Pagi ketiduran subuhnya lupa. Mau gedek lo. Salah lagi. Sekarang sih ke bawah dong, sekarang ke bawah. Gini ye bahasa. Nah, kita matiin guys. Kita mau tidur ya. Tidur.